Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah audio kita dapat bersama lintas langsung dari daerah Tutong. Seperti biasa, maklumat yang ingin kita berikan dan juga pengisian bahan visual akan kami kongsikan pada pagi ini. Baiklah, sebelum kita maklumkan audio antara maklumat semasa yang kita terima, apa kata kita saksikan dulu bahan visual yang disediakan untuk pagi ini dari daerah Tutong. Melihat pada berbagai jenis haiwan yang dipamerkan, pasti menggamit rasa lucu, terutama melihat pada perwatakan dan sifat binatang-binatang tersebut. Sifat semula jadi haiwan-haiwan ini mampu memupuk minat masyarakat untuk mencintai dan memelihara haiwan, terutamanya spesies jinak. Itulah antara objektif pameran haiwan kesayangan yang diadakan di Perpustakaan Tutong, mempamerkan berbagai spesies haiwan juga sebagai pendedahan kepada masyarakat untuk mengenali akan sifat haiwan-haiwan yang dipamerkan terdiri daripada haiwan domestik maupun haiwan hutan yang jarang dipelihara. Rata-rata pengunjung sangat terhibur melihat pada gelagat haiwan-haiwan yang ada dan ada di antaranya baru pertama kali melihat secara lebih dekat, terutama kanak-kanak yang lebih teruja dan tertarik serta menunjukkan minat terhadap haiwan-haiwan yang dipamerkan kerana dapat melihat antara spesies haiwan yang sebelum ini mungkin hanya dapat disaksikan melalui kaca televisyen namun kini berada di hadapan mata mereka. Ini merupakan pendedahan terbaik buat kanak-kanak untuk mempelajari mengenainya yang berguna untuk pendidikan mereka yang mungkin tiada diajarkan di sekolah dan melalui pendedahan langsung inilah akan membuatkan mereka lebih mudah memahami. Dalam pendekatan ini juga, kami berkesempatan menemubual bersama seorang pencinta haiwan yang mengikuti pameran ini. Kami di sini, kami akan melihatkan binatang-binatang ini arah arah kanak-kanak yang lain supaya dia orang tahu ini binatang apa, ini apa makannya. Sama kami membawa binatang ini, bukan seekor saja, banyak macam hamster, sugar glider, tarantula, leopard gecko, bearded dragon, lain-lain lah. Lebih daripada 20 haiwan yang dipamerkan, antara yang menjadi tumpuan para pengunjung adalah seperti arnab, tikus Belanda, hamster, sugar glider, hedgehog, frill-neck dragon, blue tongue skink dan banyak lagi. Melalui pameran ini juga, para pengunjung turut diberikan penerangan mengenai cara penjagaan dan pemakanan serta cara memegang haiwan-haiwan tersebut. Paling orang suka melihat orang yang suka ramai orang sukalah. Ini lah, sugar glider. Ini sugar glider ni cenah dia punya karakter tu suka ke badan lah. Itu orang pun macam geli melihat lah. Sama ada lagi yang rare yang ni warna putih. Atau kira rare lah juga. Macam aku lah dulu kita dah meet. Aku memang suka macam kan buat pet show lah. So aku datang sini kira belajarlah dulu. Belajar apa yang patut dibuat dulu. Sikit-sikit dulu apa dibuat. Sampai-sampai insyaAllah nanti dapatlah aku buat pet show. Mini pet show pun bolehlah. Untuk buat pertama kalinya juga, saya berkesempatan untuk memegang labah-labah tarantula. Difahamkan, tidak boleh sembarangan untuk memegangnya kerana tarantula akan menyerang jika merasa dirinya tidak selamat atau dalam bahaya. Oleh itu, perlu berhati-hati dan memerlukan bimbingan daripada mereka yang lebih mahir dan berpengetahuan mengenai sifat haiwan tersebut. Begitu juga dengan haiwan-haiwan yang lain.
kerana sifat semula jadinya akan menunjukkan tindakan agresif jika merasa terancam. Melalui pameran haiwan kesayangan seperti ini, dapatlah menanam rasa kasih terhadap haiwan kerana mereka ini juga makhluk yang perlu dijaga dengan baik. Pendedahan awal kepada kanak-kanak seawal usia muda mampu untuk melahirkan rasa sayangkan haiwan dalam diri mereka. Kunjungan ini pasti menjadi kenangan buat para pengunjung yang hadir kerana memperoleh ilmu serta pengalaman menarik melalui pameran haiwan kesayangan. Itulah audio bahan visual yang disediakan untuk pagi ini ya, tinjauan rakan saya Majdi Dr. Haji Serbini ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong ya, dalam aktiviti pameran haiwan yang comel ya. Dan ini merupakan satu peluang dan adik-adik kita yang datang berkunjung dapat mencipta kenangan, lebih-lebih lagi mereka yang berkesempatan untuk memegang ya beberapa spesies haiwan yang eksotik. Dan kita dapat lihat juga semakin ramai yang berminat dalam memelihara haiwan-haiwan eksotik ini, dan ini merupakan satu peluang mereka untuk menjana pendapatan ya, dengan mengadakan dan menyertai pameran-pameran yang boleh disaksikan oleh orang ramai. Dan yang penting juga ialah mengetahui bagaimana teknik-teknik penjagaan dan mengetahui apabila haiwan berkenaan dalam keadaan marah dan sebaliknya ya. Baik, itulah yang dapat kami bawakan untuk pagi ini. Dan seterusnya, maklumat yang ingin saya sampaikan ialah pada 23 September 2022 akan diadakan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Lamunin Mukim Lamunin Tutong. Diadakan pada pukul 8 pagi bertempat di Balai Raya Kampung Lamunin Tutong. Dan akhir sekali saya kongsikan ceramah motivasi Keluargaku Kesayanganku bagi kelas bimbingan Muslimah seluruh negara akan diadakan pada 24 September 2022 pada pukul 9 pagi di Masjid Hasanal Bolkiah, Pekan Tutong ya. Jadi kepada peserta ataupun pelajar bagi kelas bimbingan Muslimah seluruh negara yang menyertai dalam ceramah motivasi yang akan diadakan ini, diharapkan untuk hadir sebelum pukul 9 pagi di Masjid Hasanal Bolkiah, Pekan Tutong ya, iaitu pada 24 September 2022. Jadi itulah ada beberapa acara yang akan diadakan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan insya-Allah kita akan bersama lagi esok pagi untuk berkongsi bahan visual yang lain pula. Kembali semula bersama Atul dan Muammar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.